jalan tembok sana ke Tamiang. Keluar kabut, full kabut. Tambah hei lagi. Tambah hei lagi. Sarapan. Dari Paliat. Sebenarnya suasananya berkabut sekali. Berkabut dan dingin. Beberapa hari ini hujan di keluar. Banyu naikkan. Ngalih kita munjun. Iwaknya menyebar. Nah, ini polsek kita, polsek keluar. Kelihatan kan? Oh. Kabut, harinya berkabut, lapangannya berkabut sekali sana. Kabut sekali kan. Ini dari simpang Kepala Tembok. Simpang Kepala Tembok sama ke Tamiang. Keluar kabut, full kabut. Masjid Al-Kiram. Dingin banget guys, aduh. Ini kita menjelang subuh ya. Menjelang subuh di kota Kelua seperti ini. Berkabut. Ini kota Paris. Kota Paris berkabut. Pasar subuh keluar ya. Kayak gini nih, pasar subuh keluar. Embun pagi. Nah, sesuai dengan embun pagi. Ini pas di depan puskesmas keluar. Pasar buahnya kita nih. Ini dulu adalah rumah dinas camatnya. Sekarang jadi ya ratain dibuat pasar buah. Kalau kangen dengan bangunan dinas rumah dinas camat ada di video mastok yang lama-lama ya. Proses pembongkarannya pun ada. Kalau kangen dengan bangunan lama dari di rumah dinas camat Keluak, terekod semuanya ya untuk kota Keluak ini di video YouTube Mas Dok Ngevlog.
kita coba ke sana ya. Subuh-subuh, pasar subuh keluar. Rame di dalam tuh pasar sayur. Ayo ayo. Tuh ramenya tuh parkiran di dalam. Parkiran kita. Nanti kita kapan-kapan review isi pasar subuh tuh ya, seperti apa. Ini cuacanya dingin sekali nih, nah terminalnya. Kapan-kapan kita coba menyubuh ke pasar Kelua, isinya apa aja kalau subuh itu yang dijual. Ini dingin sekali nih harinya. Nah ini kita pas di depan pasar Kelua ini ya. Kita coba sampai ke simpang Bajo seperti apa ya. Oke ya, mungkin itu aja yang bisa Mas Do informasikan ya, terima kasih. Masuk ke Pare-Pare Pudas Tegal. Kebunnya lihat tuh tebal sekali ya. Tebal dan beringin ini. Beringin banget nih. RT4. Kita masuk juga segal RT4. Nah, menyebut. Tiga kepala tembok. Nah, kabutnya tebal banget sebenarnya nih, kalau nggak di kamera ini tebal sekali dan dingin ya. Nah tadi ke sana ke pasar. Lampunya mas, waduh lampunya. Oke.